Tensinya masih belum turun, dok. Tolong cek janinnya juga ya, sus. Baik, dok. Nanti saya akan buatkan resep obat oral. Kau bawa nyawa lagi di sini. Ya, masalah Rena itu sarain sama saya. Udah, kepikiran boleh, tapi pikirin yang baik-baik. Ya. Ingat kesehatan kamu, kesehatan balon biru. Permisi Pak Al, dokter memanggil Bapak untuk ke ruangannya. Oh iya, iya. Sebentar, saya ke ruang dokter dulu ya. Di sini, tenangin diri dulu. Udah gak usah nangis lagi, ya. Rantai tip ya. Jadi kalau pengumpalan darah itu harus diangkat, no? Ya operasi. Harus operasi, Mbak. Ya Allah. Mama ngebayanginnya Elsa harus operasi. Aduh. Ya Mama tenang aja. Dokter-dokter di rumah sakit ini kan berkompeten, Ma. Pasti mereka udah biasa nge-handle apa yang dialami Elsa, kan? Iya. Yang terpenting kan Elsa sembuh. Dan kita berdoa aja, Ma. Amin, amin. Masih cemas. Aduh, Mama terus kepikiran nanti Elsa bakal masuk ke ruang operasi. Tenang aja, Ma. Nih, lihat Keisha. Keisha aja tenang. Iya gak, sayang? Sayang. Iya dong, ini anaknya siapa dulu? Cucunya siapa? Tante, maaf ya Tante jadi kemalaman gini. Gak apa-apa toh Mbak Cat. Ya, kita juga tadi belanja kan udah malam. Sampai malam gitu loh. Jadi gak apa-apa. Ya, namanya juga perempuan. Kalau belanja itu jadi lupa waktu. Enggak. Kita kayaknya klop ya kalau soal belanja. Ya, aku sih seneng bisa klop ternyata sama calon mertua. Aduh, seneng banget Tante dibilang calon mertua. Tante, aku boleh telepon Mas Randy dulu gak? Soalnya tadi dia bilang katanya mau ke rumah sakit nyamperin Kak Al. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Oh, ayo ya silakan aja. Telepon Randy-nya. Bentar ya, Tante. Bu Andin. Maaf, saya izin angkat telepon dulu sebentar ya. Ya Allah, Rena. Kamu di mana, sayang? Mama! Selamat ulang tahunnya anak mama. Iya, Ma. Hompi Pak Alayum Gam. Ah.
Ren. Pak. Kamu di luar, Andin? Iya Pak, tadi saya udah izin ke Bu Andin untuk angkat telepon dari Catherine. Ya udah, abis ini saya coba telepon mama saya. Saya minta buat jagain si Andin deh. Biar kita bisa cari Rena. Sebentar. Din, kamu kenapa? Ibu jangan banyak gerak, Bu. Ibu kan lagi bed rest. Kenapa kamu? Kenapa sih? Kamu kalau butuh apa-apa, itu kan bisa telepon suster atau tinggal tunggu saya. Ada Randy juga bisa panggil. Aku mau cari Rena. Aku mau Rena. Andin, dengar Andin. Andin bisa dengar saya nggak? Hey. Lihat saya. Jangan egois ya. Jangan egois. Pikirin juga balon biru, ya? Rena gimana dong? Dengerin saya ya. Ada apa, Sus? Tadi Bu Andin mau turun dari tempat tidur, Dok. Bu Andin pasang kateter saja, agar tidak keluar dari tempat tidur. Baik, Dok. Dok, Bu Andin, mohon kerjasamanya ya. Janin ini anak ibu sendiri. Ibu tidak mau hal buruk terjadi kan? Sus, tensi. Baik, Dok. Permisi, Bu. Tensinya masih belum turun, Dok. Tolong cek janinnya juga ya, Sus. Baik, Dok. Nanti saya akan buatkan resep obat oral. Permisi, Pak. Ini dengerin saya ya. Sekali aja dengerin saya ini. Saya mohon sama kamu ya. Ada balon biru di situ. Kamu perhatiin juga balon biru ya. Masalah Rena itu urusan saya. Saya akan bertanggung jawab dan pasti akan temukan Rena. Apapun akan saya lakukan. Meskipun nyawa saya taruhannya, pasti akan saya lakukan kok. Tapi kamu harus bisa ngerti juga ya. Aku minta maaf ya. Aku bingung banget. Aku khawatir banget sama Rena. Aku takut anak kita kenapa-napa, Mas. Aku cuma mau bantu kamu supaya kamu gak merasa sendirian, Mas. Bantu saya dengan jaga kesehatan kamu. Ya? Udah, itu aja bantunya. Maaf kalau harus jadi kayak gini, Mas. Aku sayang banget sama balon biru. Aku janji banget jaga anak kita. Harus. Aku janji. Harus ya. Udah, gak usah nangis lagi.